Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini saya berada di salah satu ruangan tempat perawatan anak di salah satu tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Sinjai, yang kebetulan si kecil lagi dirawat, terbaring sakit. Semoga si kecil ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang yang namanya sakit, siapa sih yang tidak dalam kehidupannya ini tidak diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, kita semua pasti satu waktu akan ditimpa musibah jatuh sakit. Nah, ternyata itu menjadi sunnatullah. Dan ada beberapa alasan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sakit kepada kita. Dan ternyata setelah kita perhatikan, saat kita jatuh sakit, ada yang menarik di sini, bahwa ketika kita jatuh sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tiga hal. Saat kita sakit, Allah angkat tiga hal. Yang pertama, saat kita sakit, Allah ternyata angkat yang namanya senyum di wajah kita. Coba kita lihat, kalau ada orang yang sakit, yang nampak jelas dalam raut mukanya itu letih, lesu, lemah, tidak ada kegirangan, tidak ada senyuman. Maka hal yang pertama yang Allah cabut saat kita jatuh sakit adalah senyuman dalam wajah kita. Yang kedua, saat kita jatuh sakit, Allah angkat yang namanya rasa atau nafsu makan atau rasa dalam lidah kita. Kalau kita sakit, tidak ada nafsu makan. Kenapa? Karena lidah kita itu dihilangkan rasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak punya nafsu makan untuk memakan makanan yang disajikan. Yang ketiga, Allah angkat saat kita sakit, Allah angkat yang ketiga adalah dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, di dalam riwayat hadis Muslim dan Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin diberikan penyakit, disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya, cabut kesalahan-kesalahannya, cabut kejelekan-kejelekannya, sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya. Ini luar biasa. Saat kita sakit, ternyata Allah ingin cabut tiga hal. Pertama, Allah cabut daripada senyuman di wajah kita. Yang kedua, Allah cabut rasa yang ada dalam lidah kita. Yang ketiga, Allah cabut dosa kita. Dan yang menarik lagi, di saat Allah Subhanahu wa taala datangkan kesembuhan, kita dipulihkan kembali, ternyata Allah hanya datangkan kembalikan dua hal, dan satu hal tidak dikembalikan. Apa itu? Saat kita sehat, Allah Subhanahu wa taala kembalikan senyuman dalam wajah kita. Yang kedua, saat kita sembuh, kita pulih, ternyata Allah kembalikan rasa nafsu makan kita. Dan satu hal yang tidak dikembalikan oleh Allah adalah dosa dan kesalahan kita. Maka
sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah saat kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik sakit itu ada hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Semoga sahabat-sahabatku yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, sehingga insyaallah menjadi wasilah Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya dan disihatkan jasmani dan rohaninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.